Kenapa akhir pekan cepat berakhir? Aku berharap setiap minggu adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Iya, baiklah Bu Guru. Kalau begitu, aku akan karantina dia dulu ya di rumah. Apa? Iya, baiklah. Terima kasih banyak ya. Ibu, apa aku tidak ke sekolah hari ini? Oh, kau mendengar ibu telepon. Tapi kabar buruknya, itu bukan telepon dari gurumu. Itu telepon dari guru Mimi. Mimi? Ada apa dengannya? Ibu... Mataku gatal sekali. Wah, Mimi, matamu kenapa? Berhenti! Ibu, apa yang ibu lakukan? Apa kau tidak lihat? Mimi terkena infeksi mata. Infeksi mata? Gatal sekali. Mimi, kau tidak boleh menggosok matamu terus ya? Semuanya ke sini. Dengar baik-baik ya. Untuk penyakit menular seperti infeksi mata, kuncinya adalah tindakan dini. Sampai Mimi sehat, jangan ada yang berdekatan dengan Mimi. Mulai sekarang, Mimi akan dikarantina di ruangan kecil. Dan sampai Mimi baikan, dia tidak boleh keluar dulu, kecuali pergi ke dokter. Tidak, aku mau sekolah. Kalian tidak boleh bertemu Mimi tanpa izin ibu dan kalian tidak boleh menyentuh benda apapun yang pernah Mimi pakai. Ini demi kesehatan semuanya. Kalian bisa kan bekerja sama? Dan tetaplah pakai masker selama di rumah. Kalian juga harus selalu cuci tangan sebelum makan. Apa kalian mengerti? Iya, Bu. Ya sudah, itu saja. Mimi beruntung sekali. Jadu, kenapa kau bilang begitu? Mimi itu sakit infeksi mata, kan? Nah, terserah. Tapi karena itu, dia jadi tidak usah pergi ke sekolah. Aku iri sekali pada Mimi. Jadu... Senin pagi ini hari yang indah kan anak-anak? Iya Bu, indah sekali. Tidak juga. Apa kalian belajar ujian selama akhir pekan? Iya Bu. Ujian? Ujian apa? Oh, ada apa Jadu? Minggu ini adalah ujian akhir bulan. Apa? Benarkah? Ceroboh sekali. Jadi itu alasannya tidak ada anak-anak yang main di taman selama akhir pekan. Nah, kalau kalian bermain selama akhir pekan, kalian bisa mulai belajar hari ini. Sekarang sedang musim infeksi mata, jadi kalian harus jaga kebersihan. Ingat, cuci tangan dan kaki sampai bersih. Iya Bu. Itu dia, infeksi mata. Jadu. Dia sangat baik. Tok, tok, tok. Mimi. Kakak, kau sedang apa di sini? Bagaimana kalau ketahuan ibu? Tenanglah, aku baik-baik saja. Aku ini sangat merindukan adik kecilku. Kak Jadu. Bukankah ini aneh? Biasanya kita selalu bersama, tapi sekarang kita tidak bisa bertemu. Aku sangat merindukan Kak Jadu. Aku juga merindukanmu. Aku tahu. Jadi, bagaimana matamu? Apa sakit sekali? Tidak, mataku hanya terasa gatal. Benarkah? Iritasi mata tidak terlalu sakit ya? Aku pergi ke dokter dengan ibu. Dokter bilang aku akan sembuh besok kalau sudah diobati. Jadi kau jangan khawatir. Apa? Secepat itu? Apa maksudnya Jadu? Aku hanya bersyukur sekali kau akan segera sembuh. Oh tidak, aku harus cepat-cepat. Kak, aku akan segera sembuh. Jadi kita bisa main lagi nanti. Tentu saja kita akan main lagi. Tapi Mimi, jadi aku ingin di sini semalaman dan mengobrol denganmu. Tapi ibu pasti akan curiga. Jadi aku harus pergi. Oke Kak, pergi saja. Mimi, Mimi. Jadu, Mimi, apa yang kalian lakukan? Ibu, Mimi, aku harus pergi. Jadu, ibu tahu rencanamu. Ibu, jangan. Ibu, aku melakukan itu karena aku memang rindu pada Mimi. Hanya itu saja. Jadu, jauhkan tanganmu dari matamu. Angkat tangannya ke atas. Ibu, mataku sakit. Ibu, sepertinya aku infeksi mata. Apa? Matamu dua-duanya? Benar-benar ya anak ini. Iya, terima kasih ya. Sampai nanti. Asik, bagus sekali. Ibu, apa boleh memesan makanan? Kau itu kan sedang sakit, Jadu. Jadi tidak bisa asal pesan makanan begitu saja. Karena kau sedang sakit, bersikaplah seperti pasien. Ibu, aku ingin buang air kecil. Aku harus ke kamar mandi. Pengantar makanan. Makanan? Ya ampun Ibu, aku tahu Ibu pasti akan pesan itu. Enak sekali. Oh. Bisa-bisanya Ibu makan semua mie-nya sendirian. Baiklah, aku akan melarikan diri. Bisa-bisanya dia lakukan itu supaya bisa bolos sekolah. Aduh, mie-nya enak sekali ya. Aku menendang pot. Apa? Oh tidak. Seharusnya kau lebih berhati-hati. Jadu, anak ini. Ya, jangan coba untuk main-main. Aku pasti bisa menghindarinya kalau mataku baik-baik saja. Ini membosankan. Lebih membosankan daripada sekolah. Kak Jadu. Apa itu kau, Mimi? Kau akan ke sekolah hari ini. Aduh, ada apa? Kakak, kesulitan tidak? Sebenarnya ini tidak menyenangkan. Tapi aku akan minum obat supaya cepat sembuh. Iya, nanti kakak bisa sekolah lagi. Aku tidak percaya, aku sangat rindu ke sekolah. Kakak suka buku komik kan? Terima kasih, Mimi. Kakak. Aku tidak bisa baca komik karena mataku tidak bisa melihat. Aku ingin infeksi matanya cepat sembuh. Aku pasti satu-satunya yang pulang malam. Siapa yang mengunci pintu? Aku tidak percaya. Dia mengunciku dari luar karena aku pergi. Berharap aku tidak bisa masuk. Mereka benar-benar sudah keterlaluan. Oh, ini kamar putri kecilku. Iya, Bu Guru. Kena infeksi mata, jadi harus istirahat dulu di rumah ya. Terima kasih ya. Ah, tidak. Aku sudah sembuh. Aku mau pergi ke sekolah. Kata siapa sudah sembuh, ha? Gara-gara kau, semua yang di rumah ini jadi kena infeksi mata. Jadi kau harus di rumah. Benar, karena Kak Jadu, mataku yang satu jadi infeksi juga.